Putranya, Tio Prasetyo Wibowo. Selamat malam semuanya. Ramai sekali ya. Ya, film yang baik dari skenario yang berkualitas dan penulisan naskah yang memiliki kedalaman cerita, penokohan yang kuat serta struktur yang baik menjadi elemen kesuksesan sebuah film. Dan nominasinya adalah buka Gali Sekar Sari dalam film Bulan Mati. Kedua ada Eka Widya Putra dan Yudi Darmawan dalam film Penantian. Yang ketiga Felicia Ayu Ningrat dalam film Di Balik Tirai Prada. Yang keempat ada Sabta Oktaviani dan Komang Emi dalam film Tuak Ismani. Dan yang terakhir Hendra Utai dalam film Hitam. Dan pemenang penulis naskah terbaik Sawma Movie Awards 2017 adalah. Mana ya? Jangan nih. Siapakah kira-kira? Tepuk tangan yuk. Siapa ya? Dan pemenangnya adalah Eka Widya Putra dan piala dan nominasi pertama untuk Eka Widya Putra dan Yudi Darmawan sebagai penulis naskah film terbaik. Terima kasih sebelumnya untuk semua yang sudah mendukung dalam pembuatan film Penantian. Saya dengan Yudi sebagai penulis naskah turut senang atas penghargaan ini. Oke, itu aja. Terima kasih untuk semuanya dan tetap berkarya. Ya, itulah dia Eka Widya Putra dan Yudi Darmawan mendapatkan piala.